Menjawab tantangan tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini, lulusan Fikes Unimus dibekali skill tambahan khusus penanganan profesional COVID-19 di akhir semester. Tolok ukur lulusan tenaga kesehatan profesional berintegrasi salah satunya wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan pemenuhannya salah satunya lewat sumpah profesi kesehatan. Angkat Sumpah Profesi Program Studi Pendidikan Profesional Diplomatika dan Diploma 4 Analisis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Unimus digelar secara daring dengan perwakilan tatap muka yang dihadiri Wakil Rektor Budi Santosa, Dekan Fikes, PPNI Jawa Tengah dan Patelki Jawa Tengah dan sejumlah dosen. 119 lulusan yang disumpah tenaga kesehatan baik nurse dan teknologi laboratorium medik yang juga diikuti dari wisudawan di rumah ini diharapkan akan melaksanakan pelayanan terbaik kesehatan bagi masyarakat dengan memperlakukan pasien nyaman dalam proses pemeriksaan hingga perawatan yang dijalani. Dekan Fikes Unimus Dr. Ali Rosidi mengharapkan bekal ilmu yang diemban ditambah bekal keterampilan lulusan Fikes Unimus terakreditasi A serta keunggulan penanganan kegawat daruratan mempunyai nilai lebih untuk meraih dunia kerja. Di Fikes Unimus, khususnya untuk perawatan dan D3 dan D4 analis kesehatan itu ada kekhususan. Jadi ciri khas daripada D4 dan D3 yaitu tentang keperawatan kedaruratan ini. Jadi ini untuk menanggulangi bencana-bencana. Ketua PPNI Jawa Tengah Dr. Edi Woryanto saat memberikan wejangan sumpah profesi perawat ini berharap penguatan skill akan terus diasah terlebih saat ini menangani pandemi COVID-19. Mencoba untuk cari peluang agar mereka bisa berkarir di mana saja ya. Karena ini pandemi, kebetulan juga di Kemenaker itu ada banyak program yang terganggu karena COVID dan kami akan mencoba memfasilitasi dengan pendirian BLK kesehatan. Ada 5 titik, masing-masing titik diperkirakan sekitar 10 M. Memberikan penguatan lebih lulusan Fikes Unimus saat pandemi COVID-19 di akhir semester diberikan tambahan ilmu untuk mahasiswa sebelum menjalankan sumpah profesi dan terjun ke masyarakat luas. Arti Edi, TVRI, Jawa Tengah.